Selamat datang semuanya untuk cara blokir panggilan nomor tak dikenal di HP yang Android ya, apapun mereknya. Itu caranya mudah ya teman-teman. Jadi ini khusus nomor yang tidak kita daftarkan atau tidak terdaftar di HP kita, nomor asing. Jadi nanti teman-teman tinggal klik ikon telepon ini ya. Jadi klik saja. Nah ini. Kemudian di sini teman-teman tinggal tarik dulu ke bawah, scroll, lalu di sini tinggal klik ini ya, pojok ini, pojok yang ada titik tiganya ini ya. Kemudian di sini tinggal klik yang pengaturan panggilan. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik yang ini, blokir panggilan mengganggu. Oke, kemudian di sini kita pilih yang nomor 1. Nomor 1 ini kan khusus buat nomor tidak dikenal. Nah ini keterangannya ya. Blokir semua panggilan masuk yang tidak dikenal. Jadi ini tinggal diaktifkan ya, nanti otomatis keblok. Nah itu yang pertama. Yang kedua nanti teman-teman pilihannya ini, blokir panggilan masuk dari nomor rahasia atau nomor kosong. Biasanya kan ada ya panggilan rahasia. Nah itu tinggal diblok atau diaktifkan. Maka semua nomor asing itu tadi yang tidak terdaftar di kontak HP kita tidak bisa nelpon kita ya secara otomatis. Ini untuk di SIM 1. Nah untuk di SIM 2 nya bagaimana? Oke, SIM 2 nya nanti ini tinggal diaktifkan saja. Oke, sejajarkan pengaturan SIM 2 dengan SIM 1. Artinya settingan SIM 1, SIM 2 itu sama kalau teman-teman pilih yang ini ya. Kecuali kalau ini di off kan ya teman-teman harus setting secara manual satu-satu. Jadi cara cepatnya ini tinggal digeser saja ya. Oke, maka settingannya sudah sama dengan settingan SIM 1. Gitu ya teman-teman, cara ngebloknya secara otomatis untuk nomor asing tak dikenal. Selamat mencoba, terima kasih.